Program hari ini bersama Ion Big adalah untuk program Ramah Raya yang sudah barang pasti ada beberapa segmen jualan yang akan memberikan suatu berita gembira kepada rakyat, khususnya kepada mereka yang sangat terkesan akibat daripada isu kos sara hidup ini. Sebagaimana biasa, sesi lebat urus ini telah kita adakan dan hari ini nanti kita akan saksikan apakah bentuk-bentuk jualan rahmah dan juga inisiatif yang akan diberikan manfaat kepada rakyat melalui Ion Big yang melancarkan premis mereka yang ke-35 dalam negara kita. Bagi pihak KBDN, saya mengucapkan juga syabas dan tahniah di atas pembukaan cawangan yang ke-35, dan di samping itu juga mereka bersedia untuk melancarkan program Ramah Raya di mana kita akan dapat untuk memberikan sedikit kelegaan kepada golongan yang memerlukan. Dalam itu juga, Ion Big telah bersedia untuk memberikan bakul rahmah lebih kurang tadi 167,000 untuk 3 bulan pertama ini, yang akan juga diagihkan kepada golongan B40, dan ini juga adalah di antara langkah-langkah yang dapat membantu mereka, dan ini akan dipanjangkan lagi pada masa-masa yang akan datang. Ada berapa ramai syarikat yang terlibat dalam program rahmah? Dalam program rahmah. Banyaklah. Hampir semua hypermarket. Berapa total? Ialah yang boleh kita sebut adalah Maidin, Econsave, Lotus, Yonko, Ion Big, NSK, 99 Speedmart dan Econsave, Sabasun dan ramailah. Nanti kita kalau perlu nanti kementerian boleh bagi list yang terkini kepada rakan-rakan media.